Jadi ini dia nih nggak ada satu jengkal, cuman karakternya yang istimewa nih sahabatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Oke sahabat saya, ya, kali ini saya sedang berada di tengah-tengah perkebunan tebu seperti ini sahabat saya. Jadi saya mau coba berburu panas di sini. Nah, ini baru nyampe, sudah tengah hari sahabat saya. Ini ada jenis sampah cerut, nah, cuman bekas dipotong. Nah, itu juga serut sahabat saya, cuman sangat-sangat besar sekali ini. Itu besar sekali sahabat saya. Oke, kita coba cek dulu sekitar sini apa masih ada jenis bahan baja serut yang lain yang bagus. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita cek ya. Oke sahabat saya, saya sudah dari sana, kita cek sebelah sana nggak ada jenis bahan baja serut. Nah, di sini ada jenis bahan baja ileng-ileng serut, sudah saya cek di sini juga, nah, kurang begitu bagus. Nah, ini juga ya, ini kecil ya, cuman kurang begitu bagus ya. Sebetulnya untuk jenis bahan baja serut di sini sangat banyak sekali sahabat saya, cuman kita cari yang bagus juga agak sulit ya. Kita cari yang ke tempat yang lain ya, mudah-mudahan masih ada. Kita coba ke arah sana ya, mudah-mudahan ada di sana. Oke sahabat saya, ini kita sudah keliling-keliling, masih belum menemukan jenis bahan bonsai yang bagus ya. Hilang-hilang banyak sekali di sini, cuman ya gitu, kurang begitu bagus. Nah, kita coba cek ini lantorna, ini ada lantana ya, lantana seperti ini sahabat saya, cuman kecil bonggolnya. Kita coba cek ini juga ada serut, serut bekas digali sama orang ya. Masih digali sama orang. Kita coba cek lagi yang lain. Lah, ini sangat banyak sekali jenis tanaman serut ini, mungkin sama petani nih ya, di babat sama petani. Ini serut ini sahabat saya ya, udah kering. Kita coba cek lagi yang lain. Nah, ini sahabat saya ada serut ya, banyak sekali jenis tanaman serut ini ya, batangnya segini ya. Ini ada dua batang. Nah, twin, kita mau coba cek dulu ini ya, karena kita cari jenis bahan baja serut di sini tuh sekarang sudah sangat sulit sekali ya, cari yang bagus ya. Nah, ini juga ada di sini loh, tertutup semak-semak. Kita mau coba bongkar di sini, siapa tahu ada yang bagus. Kita coba cek dulu ya. Oke sahabat saya, nah, seperti ini setelah saya cek ya, ini twin ya, twin atau batang ganda double. Ini tinggal potong saja di sini, akarnya pun banyak. Rencana saya mau coba ambil juga ini. Terus yang satu ini sahabat saya, yang istimewa ini kalau menurut saya nih. Ini batang cebol pendek ya. Sahabat saya bisa perhatikan ya, untuk karakter batangnya ini. Jadi ini dia nih nggak ada satu jengkal, cuman karakternya yang istimewa ini sahabat saya. Benar-benar istimewa nih. Kita coba untuk cek lebih dalam lagi, kira-kira seperti apa ya. Kalau mungkin ini segini aja udah cukup ya, karena apa, untuk karakternya nanti kita tanam dengan gaya seperti ini. Istimewa ini sahabat saya. Oke, kita ambil ini ya, dua. Oke sahabat saya, ini dulu yang kita potong. Mudah-mudahan nanti bagus untuk hasilnya setelah potong ya. Oke sahabat saya, ini udah kena ya. Ternyata seperti ini sahabat saya, bagian baliknya seperti ini. Nah, kita coba cek dulu nanti ya, cocok ini buat mahkota. Sekarang kita potong dulu yang itu, nanti gini sahabat saya kalau misalnya. Oke, kalau kita tanam dengan sayang seperti ini, sepertinya bagus. Oke, kita potong yang itu juga. Ambil satu ini aja udah ngos-ngosan sahabat saya ya. Oke, kita coba untuk ambil yang ini juga.
tumpahan bagus. Oke, saya kunci ya. Ini saya dapat 2 ya. Ini bahan punya serut ya. Kita coba untuk rapikan ya. Saya rasa yang bagus yang ini ya. Ini nanti di sini kita bikin mahkota, di sini pendek ya. Sementara kita potongi seperti ini aja. Nanti kita rapikan lagi di rumah. Mungkin juga kita tanam dengan gaya seperti ini aja dulu. Kedepannya kita coba untuk atur lagi untuk penataan ya, kita coba untuk kawati ya, mudah-mudahan nanti kedepannya dia bisa lebih bagus ya. Oke sahabat ya, seperti ini ya. Nah, nanti kita tanam kayak seperti ini, kecil ya. Hasil burang saya kali ini kecil-kecil, tapi nggak masalah ya. Meskipun kecil, kalau karetnya bagus, kita ambil aja. Ini nggak terlalu besar, cukupan ini ya. Ini tingginya ini mungkin sekitar berapa ya? Nggak ada 40 ini ya. Oh ya, sekitar 40 lah sama sini. Jadi mungkin nggak tahu lagi. Kita pakai ini hampir putus ini sobat ya. Kita pakai yang baru tumbuh atau kita pakai ini kita masih belum tahu. Yang jelas ini sepertinya dulu untuk kita cara merapikannya. Kedepannya kita tanam dengan gaya yang seperti ini. Seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Nah, tergantung selera lah ya. Kalau yang ini sih kita bikin twin ya. Ini yang kecil ini kita pendekin ya. Untuk hasilnya nanti kalau dia ini sudah subur ya. Subur untuk pertumbuhannya. Mungkin kita apa ya? Bikin tinggi nih, agak tinggi nih sobat ya. Enggak bisa kalau pendek. Mungkin ya bisa ya, cuman prosesnya agak lama kalau kita bikin pendek. Nah, sementara kita bikin seperti ini aja karena apa, nanti kita tanamnya segini. Nah, kita tanamnya itu segini ya, ini pendek. Jadi di sini kita pendekin. Rencana mau saya bikin twin ya. Jadi di sini kita buang semua. Untuk cabang-cabang kecil seperti ini kita buang semua sobat ya. Nah, kita buangi. Nah, kalau bisa kita jadikan akar, kita jadikan akar. Nah, sementara kita buang seperti ini aja dulu. Di bagian atas kayaknya nggak bisa ya. Ini ruang paling atas ini kita buang aja. Untuk yang bawah ini mungkin masih bisa. Oh, patah. Patah, jadi kita buang aja. Kita nanti dia mau tumbuh akar. Nah. Oke. Sementara seperti ini pemotongannya ya. Nah, dan nantinya ya, nantinya itu kedepannya kita tanam dengan gaya seperti ini. Gak bisa kita bikin doyong ya, ranting gak bisa ya. Kita bisa tanamnya itu dengan gaya tegak lurus seperti ini, cuma di sini nanti ada 2 mahkota ya. Gak bisa kita jadikan, kalau twin kita pakai ini buat seminya gak bisa ya. Nah, kurang lebih bagus ya. Nah, kita usahakan kita jadikan dia ini mahkota, ini juga ada mahkota cuman semi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil buang saya kali ini. Meskipun kecil-kecil tapi juga ngos-ngosan juga ya ternyata ya, untuk jenis pampasnya yang seperti ini. Oke sahabat saya, untuk hasil bolang saya kali ini dapat 2 buah jenis bahan bonsai serut ya, yang karakternya kurang lebih seperti ini ya. Ini benar-benar bokel ini
batang pendek ya, istimewa ya, kalau menurut saya istimewa ini. Kita cari karakter batang yang seperti ini juga agak sulit ya. Oke, mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Kalau memang sudah tumbuh, nanti pastinya kedepannya saya review kalau nggak laku ya. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini aja dulu ya. Ini twin ya, kita mungkin nanti kita bikin dua mahkota. Nah, sebetulnya saya itu ambilnya cuma ini aja ya tadi, fokus sama yang ini, cuman kok deket ya, jadi sekalian sajalah ya, kecil-kecil dua, dapat dua lah intinya, yang ini bonusnya saja kita ambil juga. Kalau memang dia sudah tumbuh pasnya bagus, nggak ada bahan yang namanya bahan jelek, tergantung kedepannya kita mengolahnya itu seperti apa sebetulnya. Jadi meskipun batang lurus seperti ini, nanti kalau kita bisa mengolahnya pasti bisa terlihat lebih menarik lagi. Oke, sahabat bonsai, untuk hasil bolang kali ini dapat ini aja. Terima kasih buat sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.